250 juta dolar. Dan itu juga pakai menjadi andalan hilirisasi untuk sumber daya alam Indonesia. Ya, hilirisasi ini yang sudah dimulai, tidak boleh berhenti. Baik di urusan mineral, nikel sudah berjalan dari mulai turunan di katod, di prekursor, nanti EV baterai melompat lagi menjadi electric vehicle. Kemudian tembaga juga sama, tembaga kita lihat dari anoda, katoda, nanti kemudian bisa copper foil dan turunan-turunan lainnya juga harus ditarik ke negara kita Indonesia. Sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri. Nilai tambah ada di Indonesia. Kesempatan kerja terbuka di Indonesia, bukan di negara lain. Dan itu tidak hanya berhenti di tembaga, di nikel, akan lari ke boksit, lari ke timah, lari ke batu bara, lari di komoditas perkebunan, lari di komoditas pertanian, lari di komoditas kelautan dan perikanan, semuanya. Sehingga nilai tambah sekali lagi ada di negara kita. Itu yang akan menjadikan negara ini menjadi negara produsen, negara produksi. Dan kekuatan pertumbuhan ekonomi itu ada di produksi, bukan di konsumsi. Kalau ya, proporsi dengan pertanian, perkebunan bagaimana Pak dibandingkan pertambangan? Ya satu-satu. Semuanya paralel satu-satu. Ini selesaikan. Satu-satu. Tapi sekali lagi, bahwa hilirisasi harus berjalan. Pak, rencana divestasi 10% lagi itu sejauh mana? Kan waktu di Amerika dibahas Pak ya? Sudah dalam proses semuanya. Menunggu PP-nya, PP rampung itu juga akan selesai. Semuanya, karena semuanya diuntungkan. Tetapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia. Ada tambahan nanti, tambahan saham untuk Indonesia. Isu lain Pak, terkait mafia bola, PSSI dan Kapolri telah menangkap sejumlah tersangka, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, kita kan sudah sejak 2015 saya sampaikan mengenai pentingnya sepak bola itu bersih dari judi, bersih dari mafia bola. Sehingga kemarin telah ditangkap oleh Polri yang berkaitan dengan bola dan judi online, saya kira ini sangat bagus. Jangan berhenti di sini, diteruskan sehingga betul-betul bola bersih, permainannya fair, itulah nanti yang akan transformasi sepak bola Indonesia akan terjadi. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada permainan uang di dalam pertandingan. Itu yang akan menggerakkan transformasi persepak bolaan Indonesia. Kalau ini nggak selesai, jangan berharap sepak bola kita akan naik levelnya. Ya, meskipun sekarang sudah mulai baik. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.